Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semua teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini Bunda mau sharing kegiatan harian Bunda selain sebagai ibu rumah tangga dan ibu bekerja yang dimulai dari bongkar belanjaan bulanan. Sebenarnya gak bulanan juga sih ini belanjanya, tapi seperlunya, sebutuhnya, dan seada uangnya. Bener gak sih Mams? Karena kalau Bunda sejujurnya gak pernah belanja bulanan atau kayak rutin gitu belanja setiap bulan. Jadi belanjanya ya sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan memang stok makanan atau stok sabun-sabunan di rumah udah habis, ya Bunda belanja. Kalau mau belanja bulanan atau belanja banyak sekaligus seperti ini, yang pasti kalau uangnya ada ya. Nah kali ini Bunda belanja lumayan banyak. Tadi habis hampir 800.000. Mulai dari tadi belanja mie, terus sabun-sabunan, susu, keperluan Abang Maher. Juga Bunda beli udang pancet yang ukurannya gede-gede banget. Nah ini dia belanjaannya udah mulai Bunda bongkarin dari kardus. Karena tadi Bunda bawa belanjaannya pakai kardus aja dibungkusnya biar rapi, biar tersusun gitu. Dan kebetulan juga tadi Bunda lupa bawa tas belanjaan yang gede. Bunda beli stok mie memang lumayan banyak banget karena biasanya Bunda kalau beli mie itu sekalian buat di rumah nenek atau di rumah orang tua Bunda untuk anak-anak di saat Bundanya lagi kerja. Nah ini dia hasil belanjaannya. Gak lupa juga Bunda tadi beli pastry instan untuk stok kalau misalkan Bunda mau bikin camilan gitu deh. Harga telur di tempat Bunda lagi lumayan mahal, Mam. Di tempat Mam gimana? Di tempat Bunda harga telur per kilo itu hampir 30.000. Tadi di Super Indo Bunda belanja beli telur sekilo 29.900. Nah, Bunda tadi beli seadanya, harganya itu 37.000 gitu deh. Nah oke, setelah tadi belanjaannya udah Bunda keluarin dari kardus, sekarang lanjut Bunda mau rapihin belanjaannya ke dalam storage yang ada di balik meja makan. Untuk beberapa stok makanan atau bahan masakan yang memang gak langsung Bunda pakai, jadi Bunda simpan di dalam storage yang ukurannya nih paling besar ya. Storage terbuat dari bahan plastik dengan tutup bambu, ukurannya ini yang paling besar yaitu 37 x 25,5 x 24 cm. Di sini Bunda pakai untuk jadi tempat penyimpanan bahan-bahan masakan atau stok makanan gitu. Terus untuk yang satu lagi Bunda simpan untuk tempat sabun-sabunan. Alhamdulillah Bunda udah sedikit-sedikit nyicil barang-barang untuk keperluan di dapur khususnya, mulai dari storage atau tempat penyimpanan makanan, terus juga peralatan masak, tempat bumbu, dan lain sebagainya. Kurang lebih udah 1 tahun ini, tepatnya di tahun 2022, Bunda mulai sedikit demi sedikit beli beberapa peralatan dapur khususnya, yaitu untuk kebutuhan Bunda selama di dapur. Alhamdulillah banget di tahun 2022 ini Bunda ngerasa udah banyak banget mimpi-mimpi Bunda dan juga keinginan Bunda yang udah bisa Bunda wujudin satu persatu. Makanya Bunda ngerasa di akhir tahun ini, tepatnya di bulan Desember ini, Bunda lagi ngerasa apa ya, kayak Allah udah kasih semua kemudahan buat Bunda dengan akhirnya Bunda bisa mewujudin satu persatu impian Bunda dan juga keinginan Bunda. Makanya Bunda ngerasa kayak gak adil aja gitu kalau cuma Bunda yang minta dan Allah kasih semua yang Bunda mau dan Bunda butuhin, tapi Bunda kurang, kayak masih kurang banyak, bahkan belum ada apa-apanya gitu untuk memperbaiki diri khususnya untuk mendekatkan diri sama Allah ya. Jadi makanya di bulan Desember ini sih Bunda ngerasa lagi benar-benar mau fokus memperbaiki diri khususnya untuk lebih ngedeketin diri Bunda sama Allah dan gak terlalu banyak minta. Jadi yang Bunda lagi rasain, Bunda sedang ada di titik ikhlas dan sedang berada di titik pasrah sama apapun hasilnya, tanpa Bunda banyak nuntut, tanpa Bunda banyak minta sama Allah, tapi Bunda pasrahin aja semua hasilnya, seperti salah satunya ngonten dan nge-YouTube. Mungkin ada beberapa teman-teman dan juga moms yang sadar belakangan ini Bunda lagi jarang banget upload video
karena memang Bunda lagi ngurangin waktu untuk selain Bunda udah sibuk kerja, sibuk ngurus rumah, ngurus anak, ditambah lagi Bunda gak mau waktu Bunda habis untuk nge-YouTube juga. Jadi sekarang untuk waktu bikin video Bunda kurangin, biasanya Bunda saat pulang kerja atau enggak di saat weekend itu waktu Bunda habis buat bikin stok video. Tapi sekarang Bunda lagi nyempetin waktu untuk abisin sisa waktu Bunda buat lebih mendekatkan diri sama Allah, yaitu lebih ke memperbaiki diri Bunda, mulai dari memperbaiki ibadah Bunda, terus juga kedekatan Bunda sama Allah gitu, dan juga lagi memperbaiki diri untuk lebih memperbanyak lagi amalan-amalan yang harus Bunda kerjain gitu, biar ngerasa seimbang aja gitu antara apa yang udah banyak Bunda minta sama Allah dan Allah udah kasih, terus Bunda mau mencoba ngelakuin banyak perintah Allah gitu, mulai dari memperbaiki ibadah, memperbaiki sholat, terus ngamalin banyak amalan yang memang ada banyak banget sih sebenarnya, dan Bunda lagi belajar walaupun mungkin belum ada apa-apanya, tapi Bunda lagi benar-benar ngerasa ada di titik apa ya, udah gak mikirin lagi apa yang mau Bunda capai, apa yang mau Bunda dapet, dan apa yang mau Bunda wujudin gitu. Tapi sekarang Bunda lebih ke gimana caranya Bunda memperbaiki diri, terus untuk hasil dan untuk nanti akhirnya Bunda bisa mewujudkan apa dan kapan, itu semua Bunda pasrahin aja gitu sama Allah. Dan sekarang intinya Bunda gak ngoyo, gak apa ya, kayak gak ngejar banget dunia gitulah. Karena Bunda percaya ya, rezeki itu udah diatur, seberapa banyaknya rezeki yang kita dapat itu Bunda yakin udah ada takarannya. Tinggal sebenarnya bagaimana ikhtiar kita ya. Ikhtiar itu bukan melulu tentang bagaimana bekerja keras atau seberapa besar kerja keras kita, tapi Bunda percaya banget sih, selain kita harus kerja keras, kita juga harus diimbangin sama amal ibadah kita ya, kayak kedekatan kita sama Allah sih itu. Dan sekarang Bunda lagi alhamdulillah, walaupun mungkin terlambat ya, dari teman-teman yang udah lebih dulu memperbaiki diri untuk lebih dekat sama Allah, dan Bunda ngerasa lebih baik Bunda terlambat daripada Bunda gak sadar sama sekali gitu. Dan Bunda lebih apa ya, Bunda akan lebih ngerasa sedih dan akan lebih ngerasa menyesal banget gitu kalau sampai Bunda gak sadar sama sekali kalau Bunda harus lebih banyak lagi memperbaiki diri dan mendekatkan diri sama Allah sih. Udah selesai tadi Bunda isi stok beras dan juga isi stok pasta ke dalam wadahnya masing-masing. Terus lanjut sekarang Bunda mau masukin udang pancetnya ini ke dalam tempat atau wadah tempat untuk stok ayam, ikan-ikanan, udang dan juga sayuran gitu ya. Untuk udangnya ini gede-gede banget, tapi sebelum Bunda mau masukin freezer, mau Bunda bersihin dulu, mau Bunda potongin dulu bagian bulu-bulunya gitu sama bagian kaki-kakinya biar nggak terlalu makan tempat. Rencananya udangnya mau Bunda masak asam manis aja, tapi Bunda nggak tahu nih masaknya kapan. Karena ini udah siang, tadi Bunda belanjanya udah kesiangan. Terus Abang Maher, anak Bunda nomor 3, udah mulai rewel karena waktunya Abang Maher mau bobo siang. Tapi sebelum Bunda mau nemenin Abang Maher bobo siang, Bunda mau bersihin dulu udang pancetnya. Setelah itu nanti mau Bunda masukin ke dalam freezer. Sebentar lagi kita gak berasa ya mau memasuki bulan Ramadan, dan makanya udah mulai berasa juga nih beberapa bahan-bahan makanan
udah mulai naik harganya, atau mungkin juga karena mau memasuki tahun baru ya. Oh iya nih, untuk moms dan juga teman-teman, kira-kira punya rencana apa dan punya wishlist atau mimpi atau mungkin hajat apa yang mau dicapai di tahun 2023 nanti nih? Kalau bunda sih alhamdulillah ya, karena bunda ngerasa semua mimpi bunda dan semua hajat bunda udah mulai bisa bunda wujudin satu persatu di tahun 2022 ini. Makanya di tahun 2023 nanti kalau bunda sih lebih mau memperbaiki diri aja sih yang penting ya. Untuk urusan mimpi atau keinginan dan juga hajat itu ya yang tadi bunda bilang, bunda lebih ke ngalir aja sambil berjalan. Yang penting bunda bisa lebih memperbaiki diri aja lah intinya di tahun 2023 nanti. Nah oke, tadi udah selesai bunda bersihin udang pancetnya dan udah bunda masukin ke dalam freezer. Sekarang lanjut bunda mau masak nasi dulu, karena kebetulan bunda belum masak nasi karena gak punya stok beras sama sekali dan baru beli berasnya tadi. Makanya bunda baru masak nasinya sekarang deh. Lanjut setelah bunda udah cuci beras, terus sekarang bunda mau masukin tepung maizena ke dalam toples penyimpanan atau wadah penyimpanan gitu. Ini di pojok sebelah kanan sisi kompor ada rak dua susun yang warnanya tuh putih kombinasi warna kayu gitu, terbuat dari bahan kayu yang bunda pakai untuk jadi tempat tempat apa namanya, untuk tepung maizena, tempat teh, dan juga ada tempat meseseres gitu ya. Nah terus gak lupa juga nih bunda mau bersihin juga wadah penyimpanan tempat botol sabun. Untuk botol sabunnya ini terbuat dari bambu, bunda belinya di IKEA. Terus untuk wadahnya atau yang storage putihnya itu bunda beli di Mr. DIY kalau gak salah deh. Oke, sekarang bunda udah di atas. Lanjut, sebelum bunda mau temenin abang Maher bobo siang, bunda mau beresin baju dulu yang udah bersih, udah dicuci, dan udah digosok sama emak. Seperti yang udah selalu bunda ceritain, untuk cuci gosok, bunda dibantu sama emak yang bunda minta kerja juga di rumah orang tua bunda. Jadi untuk pekerjaan di rumah bunda maksudnya, seperti beres-beres, masak, pokoknya untuk urusan bersih-bersih rumah bunda tuh semua bunda kerjain sendiri. Kecuali cuci sama gosok yang memang bunda minta atau bunda dibantu sama emak. Nah terus untuk pekerjaan rumah orang tua bunda seperti bersih-bersih, cuci, dan gosok itu memang dikerjain sama emak yang memang bunda minta untuk kerja di rumah orang tua bunda. Nah alhamdulillah bunda mau sedikit cerita nih, anak bunda yang nomor 3, abang Maher, sekarang kan umurnya udah 3 tahun ya. Dan sekarang abang Maher tuh udah ngerti kalau misalkan bunda lagi bikin video atau bundanya lagi sibuk bikin stok untuk video buat apa namanya, video YouTube ya. Nah makanya Bang Maher kalau bundanya lagi bikin video tuh dia kayak nungguin gitu, terus kayak nemenin, terus kayak udah ngerti dan kayak apa ya, nggak gangguin bundanya gitu. Lucu banget sih pokoknya. Tuh lihat Abang Maher lagi sibuk main sambil nemenin bundanya beberes sekaligus bikin video untuk upload di YouTube. Nah ini udah selesai bunda beresin baju ke dalam lemari. Lanjut bunda gantiin baju abang Maher sekaligus ganti pampersnya ya, karena ini udah waktunya abang Maher bobo siang. Terus lanjut setelah ini juga bunda mau unboxing. Jadi bunda habis beli baju koko buat abang Maher, karena sekarang alhamdulillah abang Maher udah besar dan udah ngerti waktunya untuk sholat sekaligus sholat Jumat ya mams. Tapi karena bunda dan suami kerja mulai dari Senin sampai Jumat, jadi abang Maher gak bisa belajar sholat Jumatnya bareng sama ayahnya, melainkan sama adik bunda atau sama papa bunda. Karena kebetulan setiap bunda kerja, anak-anak bunda titipin di rumah orang tua bunda, dan ada adik bunda yang memang dia kerjanya terkadang dari rumah gitu. Nah terus karena sekarang abang Maher udah besar, jadi suka minta ikut gitu untuk ikut sholat Jumat ke masjid. Tapi abang Maher baju kokonya udah pada gak muat, makanya bunda beliin deh. Dan alhamdulillah tadi cukup bajunya, dan lucu banget ya bajunya. Alhamdulillah juga sekarang bunda udah selesai sholat zuhur.
Setelah ini lanjut, Bunda mau nemenin Abang Maher bobo siang karena ini udah jam 00:30 dan alhamdulillah pekerjaan rumah Bunda hari ini selesai. Sebenarnya Bunda udah bersih-bersih rumah mulai dari tadi subuh. Bunda udah bangun dari jam 5 pagi, terus Bunda udah nyapu, ngepel semua lantai, mulai dari lantai atas, lantai ruang jemuran sampai lantai bawah Mams. Cuma Bunda gak nge-record, jadi Bunda tadi fokus bersih-bersih aja. Dan alhamdulillah pekerjaan rumah di weekend ini selesai juga deh. Oke, kalau gitu sekalian Bunda Dewi mau pamit undur diri dulu karena sekarang waktunya Bunda mau nemenin Abang Maher bobo siang. Tuh lihat Abang Maher udah gak sabar mau minta susu dan udah ngantuk banget kayaknya. Terima kasih banyak ya Mam, semoga video Bunda kali ini bisa bermanfaat. Dan insya Allah kita ketemu lagi di next video ya. Bye, assalamualaikum.